Hanya ucapan kesyukuran mampu diucapkan 5 pendaki rakyat Malaysia yang selamat tiba ke tanah air pada Isnin selepas terperangkap dalam kejadian gempa bumi di Lombok Timur Indonesia. Seorang pendaki berkenaan Siti Hidayah Zainuddin, 38 tahun berkata, ketika kejadian ahli kumpulannya seramai 20 orang sedang menyusun beg sebelum memulakan pendakian Gunung Rinjani di Pulau Berkenaan. Menurutnya, ahli kumpulannya dijadualkan mendaki Gunung Berkenaan pada 7 pagi waktu tempatan. Namun pada 6.57 pagi, dia terasa satu gegaran begitu kuat. Semua 5 pendaki berkenaan selamat tiba di KLIA dengan penerbangan AirAsia pada 1.33 tengah hari selepas berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Lombok pada 10.20 pagi.